Pelaku pencurian handphone dengan cara membobol tembok toko dibekuk oleh kepolisian di Jember, Jawa Timur. Pelaku ditangkap saat menjual barang curian di sejumlah konter di kawasan kampus. Pelaku pencurian handphone ditangkap di kawasan konter handphone bekas di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember pada Selasa sore. Pelaku atas nama Khairul, warga Desa Kalisanen, Kecamatan Tempurrejo, Jember, tak berkutik saat ditangkap. Polisi juga mendatangi sejumlah konter handphone untuk mencari barang bukti handphone curian. Hasilnya ditemukan 3 unit handphone yang telah dijual dengan harga murah. Polisi juga menggeledah rumah pelaku dan menemukan uang hasil penjualan dan sejumlah handphone yang belum terjual. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 15 unit handphone curian. Bahwa sesuai dengan nomor seri HP yang sudah diambil tersebut, itu ada transaksi penjualan di daerah Jember. Kemudian ditindaklanjutin dan dari sana pelaku bisa ditangkap. Nah, setelah ditangkap kemudian dilakukan pengembangan. Dari hasil pengembangan itu ternyata pelaku melakukan sendirian. Nah, jadi dia tidak berkawan dan dilakukan pembobolan itu pada malam hari. Dengan cara membobol tembok dengan ukuran 40x40 kurang lebih. Kemudian pelaku bisa mengambil 15 HP yang ada di konter tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 5 tahun penjara. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.